Hai Diva fans, hari ini Diva Amin mau share suasana liburan ala Timnas Putri. Beberapa waktu yang lalu, Kak Karen dan kawan-kawan jalan-jalan ke Jepang. Asik banget ya. Mereka shopping dan gak lupa untuk bermain di Universal Studio Jepang. Jalan-jalan ke Jepang ini sebagai apresiasi Pak Erick Thohir atas prestasi gemilang Timnas Putri. Di mana Timnas Putri meraih medali emas SEA Games dan berhasil masuk divisi A FIBA Asia. Wah, selamat ya. Pertahankan prestasimu Timnas Putri. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Merdeka! Terima kasih.